Saya tadi sebut optimism ya. Saya tak guna istilah dakwaan lah. Optimism. Saya zahirkan optimism berdasar kepada apa yang kami buat. Apa yang kami buat maknanya elemen dalam kawalan kami. Itu optimismnya. Baik. Saya ingat gelombang hijau tu dah lama reda dah. Gelombang hijau ni satu terminologi yang digunakan oleh Perikatan Nasional untuk mengekalkan momentum. Dia create satu hope bahawa menang pilihan raya, kerajaan pusat bertukar. Dia jadi dia kena kekalkan terminologi itu, dia kena kekalkan momentum tu. Jadi hal ini kuat dikumandangkan masa pilihan raya negeri tempoh hari bulan 8 tahun lepas. Menang 6 negeri, Anwar Ibrahim jatuh, kerajaan Perikatan Nasional ambil alih dengan kekuatan 74 boleh memerintah. Jadi keyakinan tu, hope. Jadi dia kena kekalkan tema itu. Tapi sekarang ni bila datang kepada pilihan raya, pilihan raya kecil seterusnya yang terakhir di Kuala Kubu Baru, sebelum itu di apa namanya Kemaman, atau sebelum itu di Simpang Pulai dan sebagainya lah ya, Pelangai. Jadi kita tengok di pilihan raya tersebut dah tak bunyi lagi dah. Menang pilihan raya ni, kerajaan Madani tumbang. Jadi hope itu dah hilang. Satu ketika dulu dia bagi tarikh pun, tarikh sekian tu akan bertukar. Jadi kepada kami, signifikan pilihan raya ini adalah PH dengan sokongan pengundi Sungai Bakap menang. Signifikannya bukan isu gelombang hijau, signifikannya adalah menambah kekuatan kerajaan perpaduan Pulau Pinang, 29 jadi 30. Okay. Di situ gelombang hijau dia nak jadi gelombang ke, dia nak jadi riak-riak biasa ke, dia nak jadi alunan yang tenang ke, dia kekal dengan 10, dia boleh jadi pembangkang yang berwibawa lagi. 10 daripada 40 dia boleh bahas apa saja di Pulau Pinang. Okay.